Подоверзе. Tank T-72 yang dipasok oleh negara-negara Eropa Timur dan kendaraan lapis baja lainnya untuk Ukraina habis dan hancur. Dalam video yang beredar di Telegram Senin 6 Juni 2022, nampak asap hitam dari ledakan dahsyat yang disebut bersumber dari gudang-gudang bengkel dan Itza. Pada keterangan unggahan disebutkan, gudang bengkel itu menyimpan puluhan tank atau kendaraan lapis baja yang diperuntukkan Ukraina. Sayangnya, pasukan Rusia mendeteksi isi dari gudang bengkel tersebut. Tak pikir panjang, Rusia menghancurkan semua bantuan dari Eropa Timur itu menjadi abu panas yang tak tersisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!